Bapa ini anak-anakmu. Bapa ini anak-anakmu Tuhan. Kami bawa mereka di hadapanmu Tuhan. Engkau tahu hidup mereka. Malam hari ini Tuhan, mereka datang dengan hati yang hancur. Mereka datang dengan hati yang kosong. Mereka sedang memberikan ruang Tuhan untuk Tuhan bekerja di atas kehidupan mereka. Malam hari ini Tuhan, Engkau kenal umatmu yang datang. Tuhan kenal suku-sukumu. Malam hari ini kami berdoa Bapa, mari berkati mereka. Kami berdoa mari Tuhan lawat mereka. Biarlah pertobatan Tuhan terjadi atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa bagi umatmu di tempat ini. Kami tahu bahwa Tuhan sayang wamena. Kami tahu bahwa Yesus kasih wamena. Tuhan sayang jiwa-jiwa di tempat ini. Yesus yang memiliki jiwa mereka. Yesus yang memiliki Bapak Ibu saudara. Bahkan generasi muda di tempat ini. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Segala malam mati. Tuhan firmanmu telah terjadi. Segala malam hari ini. Pemberitaan firmanmu telah terjadi. Kami percaya jiwa-jiwa mereka dimenangkan oleh Tuhan. Kami percaya hari ini kami rebut roh mereka. Hari ini kami rebut tubuh jiwa mereka oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Mari darah Yesus, mari kuasa darah Tuhan Yesus menjamah mereka. Mari kuasa darah Tuhan Yesus menjamah tubuh jiwa mereka. Kami rebut jiwa mereka, kami rebut kehidupan mereka. Kami menangkan oleh kuasa darah Yesus. Kami minta otoritas untuk terjadi di tempat ini. Kami minta kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Kami minta terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, mari Tuhan, roh tubuh jiwa roh mereka kami menteraikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menteraikan jiwa-jiwa yang datang di tempat ini yang hancur hati, yang datang di tempat ini dengan persoalan hidup, yang datang di tempat ini dengan masalah, yang datang di tempat ini dengan perkara-perkara, yang datang dengan masalah hidup mereka, kehidupan suami istri, anak-anak mereka yang hancur, kehidupan suami dan istri yang tidak harmonis, anak-anak yang memberontak terhadap orang tua. Hari ini segala roh yang mencah, segala roh yang kesegat, segala kutuk-kutuk yang mencah, segala yang tidak berasal daripada Tuhan, daripada setan iblis, kutuk keterikatan, roh-roh pemecah, roh-roh pemecah, roh-roh penghancur, roh-roh setan iblis, roh-roh fasik apapun, roh-roh awan nafsu percabulan kemabukan, bahkan roh-roh pemecah belah. Hari ini Bapa, kami ikat segala kuasa kegelapan itu. Kami thanking God di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan menang bagi kota Wamena. Hari ini jiwa-jiwa kami pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus pulihkan mereka. Yesus jamah hati mereka. Yesus jamah kehidupan mereka. Yesus jamah seluruh mereka. Jamah perbuatan-perbuatan jahat mereka. Pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Karena orang Papua butuh Tuhan. Orang Papua tidak butuh yang lain. Orang Papua butuh Yesus. Mari Allah bangsa orang Papua. Mari Tuhan Yesus jamah mereka, jamah kehidupan mereka yang datang dengan hancur hati, yang datang dengan persoalan hidup, yang datang dengan masalah. Mari Tuhan jamah, damaikan kehidupan mereka, damaikan persoalan hidup mereka. Hari ini masalah-masalah yang mengikat, segala kutuk keterikatan, segala kutuk roh-roh nenek moyang, segala intervensi kutuk-kutuk daripada setan iblis, roh-roh jahat, roh-roh pengalang, roh-roh setan iblis, roh-roh intimidasi, roh-roh intervensi, roh-roh pengacau, roh-roh pemecah. Hari ini kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan. Tuhan selamatkan jiwa mereka. Tuhan tolong selamatkan mereka. Urana mataka nama ya Allah basi marabata. Ira bataka nama ya sanga. Ira Allah basi kerana mataka Allah basi. Ura kabasa kerana mataka. Ira Allah bataka nama si marabata. Ura bataka nama ya si kerana bataka. Haleluya Allah bataka. Oh terjadi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat hati ini, mengalirlah Roh Kudus dalam nama Yesus. Di hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan iman, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Katakan dengan iman, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mari Bapa jamah mereka. Oh, yes. Mari ya Tuhan jamah mereka. Oh,
Kudus, rebut jiwa mereka. Mari ya Tuhan pulihkan suku bangsa yang ada, pulihkan mereka yang datang dengan hancur hati, mereka yang datang dengan masalah, mereka yang datang dengan persoalan, dan mereka yang datang dari dunia Tuhan. Mari ya Tuhan jamah mereka, jamah hati mereka, jamah hidup mereka, persoalan mereka Tuhan jamah. Yesus sayang orang Papua, Yesus sayang orang Wamena, Yesus sayang, Yesus kasih Bapak Ibu Saudara. Kami minta pemulihan, rawatan Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, terjadi dalam nama Yesus, pemulihan terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus, terjadi di tempat ini. Kami berdoa, rawatan Tuhan terjadi, Tuhan pulihkan masalah hidup mereka, Tuhan pulihkan setiap persoalan hidup mereka. Mari jamah hati yang keras, mari jamah hati yang hancur, mari jamah jiwa yang rebu. Sebab Amsal, sebab Mazmur berkata, oh Tuhan itu dekat kepada mereka yang hancur hati dan remuk jiwa. Ia akan membebaskan mereka dan ia akan membawa mereka ke tepi aliran sungai kehidupan, dan di sanalah ia akan membaringkan mereka di padang rumput yang hijau. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hari ini jiwa mereka kami telah rebut, hari ini mereka kami telah rebut, hari ini kehidupan mereka kami telah rebut di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus hadir bagi kehidupan mereka, Yesus hadir dalam kehidupan mereka, Yesus hadir hidup di dalam kehidupan mereka, hidup di hati mereka. Bapak terima kasih, kami berdoa bagi setiap mereka, Bapak Ibu, bahkan generasi muda, orang-orang tua, bahkan jiwa-jiwa muda yang hari ini bawa persoalan hidup mereka, yang hari ini bawa masalah hidup mereka, yang hari ini datang dengan hancur hati, yang hari ini datang dengan persoalan, yang hari ini datang dengan masalah, yang hari ini datang dengan kekecewaan, yang hari ini datang dengan kesedihan, yang hari ini datang dengan rasa tangis, duka cita yang terjadi di keluarga mereka, yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang terjadi bagi suami istri mereka, yang terjadi bagi anak-anak mereka yang hancur hari ini. Tuhan, mari datang, mari pulihkan mereka, mari selamatkan jiwa mereka, mari pulihkan keluarga mereka. Hari ini ekonomi yang hancur, hari ini masalah rumah tangga yang berantakan, anak-anak yang memberontak, pendidikan yang hari ini tidak selesai, bahkan mereka yang hari ini hidup hanya bergantung daripada alam, hari ini Bapak mari bebaskan mereka, mari Tuhan pulihkan jiwa mereka, mari Tuhan pulihkan kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya hari ini lawatan Tuhan terjadi, Roh Tuhan tercurah bagi mereka, Roh Kudus pulihkan mereka, selamatkan jiwa mereka, selamatkan, sebab mereka adalah domba milik Tuhan, mereka adalah jiwa-jiwa Tuhan yang harus dimenangkan pada akhir zaman ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan selamatkan mereka, mari Tuhan selamatkan mereka. Haleluya, 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 haleluya. Di hadapanmu ya Tuhan, kami berdiri di bawah kolom langit ini Tuhan. Kami serahkan umatmu, kami serahkan Tuhan saudara-saudara kekasih kami yang malam hari ini datang di bawah kakimu Tuhan. Engkau kenal mereka malam hari ini, segala persoalan pergumulan mereka, kami percaya Tuhan mencari jawaban atas hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini kami berdoa untuk mereka yang ojek Tuhan, mereka sedang mencari nafkah untuk anak-anak mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang kirim penumpang bagi mereka. Kami percaya ketika mereka keluar, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka mencari, mereka akan mendapat. Kami berdoa untuk mereka yang datang, yang ingin lepas dari kemabukan, Bapa, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan bisa lepaskan mereka, Tuhan bisa bebaskan mereka dari roh kemabukan yang ada. Kami percaya dari mereka yang banyak ini, Tuhan sedang persiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di atas kota Wamena. Kami percaya Tuhan sedang persiapkan mereka. Maka hari ini kami mengurapi mereka seperti Nathan yang mengurapi, seperti Samuel mengurapi Daud. Malam hari ini kami berdoa, Tuhan Engkau urapi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya ada pemimpin yang Tuhan persiapkan di tengah-tengah mereka, ada pemimpin yang Tuhan persiapkan dalam nama Yesus. Mereka yang Tuhan bekerja, atau mungkin yang sedang membutuhkan pekerjaan, atau mungkin yang sudah memasukkan surat untuk bekerja, Tuhan yang belum dapat jawaban sampai hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu bagi mereka, Tuhan berkati mereka. Biarlah ada takut akan Tuhan bagi mereka, ada cinta akan Tuhan. Tuhan bawa mereka dari penyembahan berhala, dari adat istiadat yang ada, Tuhan bawa keluar di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bawa mereka dari setiap panah-panah yang ada, perang-perang suku yang ada, Tuhan bawa mereka keluar supaya mereka kenal jalan yang benar, mereka kenal terang itu, mereka keluar dari panah-panah yang ada, mereka mau kenal Tuhan, mereka mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Bapak. Terima kasih. Urapi semua mereka. Engkau tahu mereka yang datang dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam persoalan masalah pada malam hari ini Tuhan. Hamba bawa mereka di hadapan-Mu Tuhan. Hamba serahkan mereka. Kami percaya Tuhan yang mengangkat mereka. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan. Kalau Tuhan yang bawa naik, tidak ada yang dapat turunkan. Kami percaya janji Tuhan menjadi bagian atas hidup mereka semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi Tuhan menjadi bagian atas hidup mereka semua. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. 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 Tuhan berkati. Kiranya berkat Abraham, berkat daripada Ishak, berkat daripada Israel, berkat daripada Allah Bapa lewat Yesus Kristus dan persekutuan yang manis kuasa Roh Kudus turun memberkati umat-Mu malam hari ini semua. Kami percaya mereka akan pulang dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka akan pulang membawa damai, mereka akan pulang membawa sukacita, mereka akan membawa berkat bagi anak-anak mereka, bagi cucu-cucu mereka. Kami percaya ada berkat Tuhan yang mengikut mereka malam hari ini. Kami percaya janji perlindungan menjadi bagian, janji penyertaan menjadi bagian atas kehidupan mereka semua malam hari ini. Dengar baik, malam hari ini saya lihat Tuhan ada hadir. Malam hari ini saya lihat Yesus ada hadir di tengah-tengah. Malam hari ini Yesus ada hadir bagi engkau. Malam hari ini Yesus ada hadir. Malam hari ini Yesus ada memanggil. Yesus ada memanggil engkau. Yesus ada memanggil engkau. Siapa yang mau datang? Siapa yang mau datang sama dia? Siapa yang mau datang? Malam hari ini Yesus memanggil. Malam hari ini Yesus memanggil. Haleluya. Yesus sedang membuka tangan. Yesus sedang membuka tangan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sebab Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Malam hari ini Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Bapak-bapak yang bekerja dalam pemerintahan Tuhan memberkati. Tuhan, Tuhan yang kasih tambah-tambahkan jabatan bagi mereka, sehingga mereka terus setia kepada Tuhan, mereka terus cari Tuhan, mereka terus sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya mereka kenal bahwa Tuhan yang memberikan jabatan bagi mereka. Karena apa yang ada dalam dunia ini bukan punya kami, itu semua punya Tuhan. Maka ketika kami cari Tuhan, maka kami percaya Tuhan sediakan jabatan bagi kami, Tuhan sediakan masa depan bagi kami, Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan sediakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Kita diam sejenak dalam doa. Bapak Ibu renungkan kebaikan Tuhan. Kita diam. Kita diam sejenak, kita renungkan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Tanpa kebaikan Tuhan kita tidak akan ada sampai hari ini. Tanpa kebaikan Tuhan saudara kita tidak akan ada sampai hari ini. Kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita cari Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati Bapak kekasih. Tuhan tahu hidup ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi engkau. Tuhan menguduskan engkau. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Tuhan persiapkan. Dalam nama Yesus masa depan Tuhan persiapkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kiranya tangan Tuhan Engkau memberkati kami semua di malam hari ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Kami percaya lewat pengorbanan-Mu kami semua ada sampai hari ini. Maka itu kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hamba serahkan dan hamba memberkati umat-Mu malam hari ini. Hamba serahkan mereka semua ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan memberkati mereka. Kiranya tangan Tuhan menolong mereka. Kiranya tangan Tuhan mengangkat mereka menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Kiranya tangan Tuhan mengangkat mereka menjadi raja atas bangsa-bangsa. Menjadi pemimpin-pemimpin atas bangsa-bangsa. Pemimpin yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Mama, ya, yang sudah didoakan boleh bangkit berdiri. Yang sudah didoakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah